Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang mendatangi badan usaha untuk menindaklanjuti program vaksinasi yang digelar pemerintah. Perusahaan diminta untuk memberikan data karyawannya baik yang telah menjalani vaksinasi ataupun yang belum. Hal ini penting dalam menekan penyebaran COVID-19 di Kota Singkawang. Ketersediaan stok vaksin yang dimiliki pemerintah hendaknya dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh vaksin. Jika capaian vaksinasi sesuai target, maka kekebalan kelompok dan kestabilan ekonomi dapat segera tercapai. Menindaklanjuti arahan Wali Kota, kami melakukan pendataan terhadap karyawan tenaga kerja yang belum mendapatkan vaksin. Untuk kita data, untuk mendapatkan vaksin, ya nanti kerjasama dengan Satgas Penanaman COVID dengan elemen-elemen yang lain lah. Yang ketiga, kita melakukan sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.